Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat penting. Salah satu pembahasan pokok yang banyak ditakrir dan diterangkan oleh para ulama dari dahulu hingga di hari ini, yaitu permasalahan seputar iman, karena di dalam masalah iman ini. terkadang ditakbir oleh sebagian ulama dengan bahasa al-asma wal ahkam. Kadang dibahasakan dengan bahasa al-asma wal ahkam. Penamaan-penamaan dan hukum-hukum. Apa artinya penamaan-penamaan? Ya dia di dunia dinamakan apa? Dinamakan mukmin kah? Dinamakan kafir kah? Dinamakan Orang yang batal keimanannya kah, Dinamakan orang yang kurang keimanannya Dan seterusnya nah, Terkait dengan hukum-hukum Karena dia Di akhirat Apakah terhitung penghuni sorga Atau penghuni neraka Atau orang yang masuk di dalam neraka Kemudian keluar dari sorga Atau orang yang kekal di dalam neraka Itu ahkam namanya Iya karena besarnya dan pentingnya pembahasan ini, makanya dimasukkan oleh para ulama di dalam pembahasan buku-buku akidah. Iya. Sampai Al-Hafidh Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, beliau berkata wa hadhihi al-masail ani masail, masail al islam wal iman wal kufri wal nifaq masailu 'azimatun jiddan kita beliau masalah-masalah ini maksud saya permasalahan Islam iman masalah kekufuran kemunafikan ini adalah masalah-masalah yang sangat besar sekali Masalah-masalah yang sangat besar sekali.